Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JJ Channel. Kali ini hanya berbagi tutorial yang sederhana saja. Kita memanfaatkan barang yang ada di sekitar kita menjadi hal alat yang berguna. Ini Mio Sporty, ganti seal karena seal kanan kirinya dia bocor. Kebetulan saya ingin membagikan tutorial cara melepas seal dengan mudah dengan memanfaatkan barang yang kita pakai yang tentunya sudah ada pasti di bengkel. Nah, alatnya cukup sederhana saja, kita pasti punya yang namanya yaitu stang sok. Ini kan pasti punya, kalau bengkel semuanya pasti ada yang namanya ini pasti punya. Kalau nggak punya ya nggak mungkin. Oke, ini ada seal yang belum saya lepas, ada dua bottom. Oke, kita coba lepas kancingannya dulu di sini. Oke, dan yang alat kedua ini hanya modal botol oli. Ini kita tekuk sedikit di sini. Nah, ini kita cari yang ininya agak tebel. Jangan yang ada di bibir di sini. Kalau yang biasanya kan saya pakai ini. Ini mudah. Alat congkel skok. Ini mah mudah, cuma kita kan harus bikin alatnya dulu. Nah, kalau nggak punya alat ya modalnya stang sok ini aja. Oke, di sini kita tempelkan di sini. Ini ujungnya yang L, arahnya dia menghadap ke bawah. Ini tinggal tekan ataupun ini enggak ngeganjel pada bagian sealnya ini di sini. Ini tinggal tahan di sini saja. Nah, tujuannya ini ada plastik ini biar enggak luka bibirnya, dia biar enggak luka. Nah, oke, ini aja simple. Ini satu sudah copot. Oke, yang kedua, tapi kalau saya bikin tutorial gini pasti banyak yang komen, oh itu caranya salah. Tapi semua banyak ide dan banyak cara, tergantung dari caranya masing-masing yang cari amannya gimana. Saya biasanya pakai ini kalau aman. Kalau cara simple nggak punya apa-apa ya ini modal stang sok aja, ini kan pasti punya. Ini bibirnya di sini biar nggak ganjel. Ini tinggal tarik di sini, tahan pakai kaki di sini, bawahnya tinggal tarik. Lah, itu simple dan mudah. Jadi nggak pakai lama ataupun susah. Nah, tinggal disesuaikan nanti. Intinya nggak ragu tentang pekerjaan yang kita lakukan. Kalau ragu nanti bisa patah, yaitu namanya apa namanya keraguan mengalahkan dari sebuah pekerjaan. Jadi intinya kalau ragu berarti mentalnya dia kalah. Oke, tutorial sederhana saja tentang membuka ini seal skok dengan modal stang skok. Mantap.